Jadi kita ingat balik masa di sekolah. Function kan? Masa di sekolah. Okey, ingat tak masa kita belajar, kita mesti bermula daripada ada dua set. Sorry, gigi sikit ni. Ada dua set, set yang pertama dan set yang kedua. Ingat tak masa di sekolah? Kan ada belajar? Ini dalam admit ke dalam mode math? Saya tak ingat. Ada dua set. Admit. Katakan saya ambillah contoh dalam set yang pertama ni 1, 2, 3. Set yang kedua ni A, B, C, D. Okay, kemudian saya ambil katakan satu ni pergi ke C. Ini contoh je ni. Kemudian sepatutnya saya tulis anak panah. Okay, kemudian 2 pergi ke A. Kemudian yang 3 ni saya pergi ke B. Ini contoh. Ini maksud relation. Sepatutnya bila kita nak belajar function ni, kita mesti start dengan relation. Hubungan dia. Hubungan ni paling kurang dia mesti ada dua set. Paling kurang. Mesti ada dua paling kurang. Dua set. Itu dipanggil relation. Okey, kemudian kita kena tahu sebelum kita belajar yang ni, kita kena tengok apa maksud domain. Domain. Apa maksud codomain? Ini di sekolah ni sepatutnya dah ada. Codomain, codomain. Lepas tu ada satu lagi istilah, range. Okey. Jadi ingat, kalau domain ni maksudnya semua elemen berada dalam set yang pertama, domain. Jadi kalau saya senaraikan, kalau saya senaraikan sini, yang pertama domain ni. Kalau saya nak senaraikan, kita senaraikan semua, yang dalam kita panggil elemen, semua elemen dalam set yang pertama. Maksudnya kita salingkan satu, dua, semua elemen dalam set yang pertama. Kemudian kalau kita nak discuss codomain, codomain, codomain. Codomain ni pula, dia sama macam domain ni, tapi dia dalam set yang kedua. Kita kena ambil semua. Semua. A, B, C, D. Okay, kemudian kita ada satu lagi istilah. Kita ada satu lagi istilah range. 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 Range ni sebenarnya dia sama dengan codomain. Range ni dia mesti berada pada set yang kedua. Range ni sama macam codomain tapi dia bersyarat. Dia ada syarat tambahan ni. Kalau codomain ni, dia set yang kedua semua. Tapi range ni, walaupun dalam set yang kedua, tapi dia ada syarat. Syarat dia, dia mesti ada link dengan set yang pertama. Jadi kita tengok mana elemen dekat sini, set yang kedua ni, yang ada link dengan set yang pertama. Agak-agak apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Mai Sarah. Apa jawapan? Mai Sarah? Ada tak Mai Sarah? Yes, sir. Okay. Apa jawapan range ni? Saya ambil jawapan daripada set yang kedua, tapi apa jawapan? Adakah kita nak ambil semua? Adakah kita nak ambil? A, B dengan C. A dan C saja. A, B, C. Ya, betul. Okay, so ingat kalau codomain tu maksudnya kita ikut pada set yang kedua semua. Semua. Tapi kalau range ni, walaupun dia berada pada set yang kedua, tapi dia bersyarat. Mesti ada link dengan set yang pertama. So kita nampak. A ni ada link yang pertama, B pun ada, C pun ada. Maka range tu kita akan ambil A, B, C. Okey, setakat ni faham tak? Bolehkah? Faham. Boleh. Boleh, saya. So jadi yang pertama ni mainkan dulu domain tu apa, codomain tu apa, range tu apa. Kamu kena main. Kena tahu beza kan? Nanti seterusnya nanti kita akan fokuskan kepada dua ni. Satu dan tiga. Okay. Seterusnya nanti kita akan fokus kepada domain dan range. Okey, kemudian ada lagi satu istilah. Kadang-kadang soalan dia akan guna tambahan. Siapa yang on mic? Siapa yang on mic tu? Okey, terima kasih. Okay, yang keempat. Okay, yang keempat nanti katakan saya ambil contoh. Saya ambil contoh tiga ni kita linkkan dengan set yang kedua B. Dan kalau kita bincang yang ni, fokuskan satu je ni. Maka yang pertama ni kita namakan dia sebagai objek. Objek. Ni istilah yang berikutnya. Objek. Yang kedua tu mesti image. Ini sebenarnya dalam sekolah dah bincang ya. Maksudnya kalau kita fokuskan kepada yang ni, dua dengan E. Maksudnya dua tu kita panggil objek. Maka yang E tu kita panggil image. Okay. Dia ibarat, kalau kita nak senang, ibarat macam kita ada cermin. Cermin, dia mesti bermula dengan objek dulu.
mesti bermula dengan objek dulu. Objek dulu, maka baru terhasilnya image. Jadi kamu jangan keliru. Ni objek ke image? Objek ke image? Jadi kita bayangkan kalau kita depan cermin, depan tu apa dulu? Objek dulu, dia kena ada objek. Barulah terhasilnya image. Okay? So objek yang pertama, image yang kedua. Jadi kalau kita nak buat dalam bentuk function, okay, ni saya ambil sini. Kalau katakan kita nak fokuskan kepada X dan Y. Ni set yang pertama, set yang kedua. Katakan saya nak fokuskan set yang pertama ni adalah X. Dalam elemen dia X. Kemudian yang ini, kita ada satu yang link ke sini, F. Okay. Bila X melalui F, maka kita akan tulis dalam bentuk Fx. Okay, boleh? Ni X, kalau katakan function dia F, maka saya boleh ke sini lah, penulisan dia Fx. Kalau katakan saya guna G, maka kita akan tulis Gx. Jadi yang X ni, ni tadi kita tengok, dah tengok tadi, ni adalah Fx. Jadi kena ingat eh, yang pertama ni kita panggil apa? Objek ke image? Yang pertama ni? Objek. Ya, betul. Ingat. Yang pertama mesti objek dulu. Ingat kalau depan cermin, objek dulu mesti ada. Dia takkan ada image dulu. Kemudian yang kedua ni adalah image. Jadi kamu kena ingat selepas ni, kamu nampak dia X, itu adalah objek. Nampak dia X, itu adalah objek. Nampak dia Fx adalah image. Kadang-kadang kita guna Y. Okay? So ingat, Y adalah image. X adalah objek. Kita tengok bentuk soalan function tu. Tadi kita dah tahu dah apa maksud image, apa maksud objek, kemudian domain, codomain, semua tu kan. Sekarang kita tengok bentuk soalan dia. Okay, kita diberi function F is given by, ni bentuk penulisan function. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni kan, maka selonya daripada sini, selonya daripada sini, kamu tukar dalam bentuk yang biasa, F kurungan X. Selonya tulis macam ni, supaya senang sikit kita nampak. So Fx, maksudnya yang ni ada titik dua ni kan. Kemudian anak panah tukar kepada sama dengan. So F in bracket X equals to square root of 3X minus 8. Soalan ni yang pertama. Soalan yang pertama ni nak cari F4. So daripada situ nanti, kita dah boleh jawab. Okay, kita dah boleh jawab F4. F4 ni maksudnya X dia berapa? 4 kan. Sebab kita compare kat sini kan, dia sama ni. Maksud dia kita boleh gunakan function ni, tetapi setiap kali kita nampak X tukar kepada 4. So kita dapatlah jawapan dia square root of 4. Kemudian jawapan dia lah. Okey tak? Satu A ni. Faham ke tak faham? Faham sir. Okey, bagus. Kita tengok soalan yang kedua. Nampak eh? Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, find the value of X equals image. Ha, nampak? Sekarang dia sebut image. Tadi saya dah bagi tahu dah. Image ni untuk apa? X ke Fx? Yang tadi saya bagi tahu tadi. Fx. Fx kan? Fx. So itu yang saya suruh hafal. Kalau X ini adalah objek. So ingat, X adalah objek. Kalau Fx ini adalah image. Nanti soalan dia akan gunakan ayat macam ni je. Image is for. Maksud dia, kalau kita nak jawab yang B ni terus, image is 4. Terus kita ambil Fx equals to 4. Jadi baru kita tengok, find the value of X. Maksud dia kita nak cari objek tu berapa. Okay. So kita guna function yang sama. Okay, saya ambil ni square root of 3X minus 8 equals to 4. Kan terus Fx sama dengan 4. Kemudian selesaikan macam biasa. Kalau kita nampak ada square root sebelah kiri, macam mana kita nak hilangkan? Square root kan dua tempat. Ya, square kan kiri dan kanan kan? Ya, betul. Square kiri dan kanan. Maka sebelah kiri ni dapat 3x minus 8 equals to 16. Kemudian kamu selesaikan lah. 3x sama dengan 24, maka dapatlah jawapan ni sama dengan 8. Okey tak? Sekarang ni? Faham ke tak faham? Faham. Ada nak tanya tak? Ada yang masih kabur? Jerbu? Okey. Tak ada. Tak ada. Okey. Kemudian, kita tengok soalan C pula. Ini semua bentuk-bentuk soalan function. Soalan dia, find the value of X such that Fx equal to 0. Maksud dia, kita ambil je kita punya function tadi.
fx equal to square root of 3x minus 8. Terus kita gunakan syarat ni, fx equal to 0, gantinya. Ganti ni equal to 0. So terus square root of 3x minus 8 equal to 0. Ikut je soalan ni. Okay, ha, kemudian macam biasa kita kuasa 2 kiri kanan. Selesaikanlah, dapatlah 8/3. Okay tak? Okay, okay. Kita tengok. Kita tengok soalan yang kedua pula. Okay, kita tengok bentuk soalan function yang kedua. Ha, tengok macam-macam jenis graf. Ada graf linear, ada graf linear juga. Ni constant. Linear, quadratic, cubic. Ha, kemudian kita ada sila value, square root, macam-macam. Kita ada bentuk fraction. Jadi soalan yang pertama, sketch the following graph. Maksudnya kita kena tengok, kita nampak je function, kita kena lukis graph. Jadi bagaimana cara kita nak lukis. Kemudian selepas kita lukis pula, dia ada soalan tambahan lagi, hands. Hands ni maksudnya selepas kita lukis. Ya, pastikan hands ni, ingat, hands ni maksudnya selepas kita lukis. Find the domain and range. Maksudnya kita jangan kira domain dan range tu. Gunakan maklumat daripada graph. Okey, tadi kita belajar tadi, domain tadi untuk set yang pertama ke yang kedua? Pertama. Tadi kita belajar tadi. Yang pertama kan, maksudnya dia merujuk kepada X. Kan? Kalau kita bincang X dan Y, ataupun kita, kalau kita bincang X dan FX, maka domain tu adalah X. Kalau range, set yang keberapa? Yang kedua tadi ni. Yang kedua. So kita tengok Y. Okay? Kita tengok Y. Okay, jadi kalau kita nanti ada graf, kita nanti tengok bagaimana dapatkan domain dan range. Bila soalan kita tanya graf, maka yang basic ni kamu kena main. Yang basic ni. Ini kamu kena salin ni. Okay, yang pertama. Yang pertama. Ini kita panggil graf apa ni? Yang pertama ni? Linear. Linear betul. Ini kita dah belajar di sekolah kan. Yang panggilan dia adalah linear. Linear equation. Okey. Kalau linear, kalau katakan y equals to positive x, maka mesti bentuk macam ni. Kamu kena apa ni basic ni? Mesti bentuk macam ni. Kalau katakan soalan saya tukar, y equals to negative x. Y equals to negative x, maka kita lukis yang biru. So dia beza sikit kan? Kalau negative, kita terbalik. Kalau katakan kita nak senang, kita hafal macam ni. Kita hafal bentuk V. Kan? Kamu hafal bentuk V. Kalau line yang macam ni, ni kanan ni, maknanya itu untuk X yang positif. So Y equals to positive X. Dan kalau line macam ni. Tak kisahlah Y equals to 2X, Y equals to 3X minus 5. Mesti garis dia bentuk macam ni. Kemudian kalau garis dia bentuk macam ni, ini untuk X yang negatif. Okay? Jadi kamu apa? Kalau nak senang, kamu apa je V. Kalau bentuk dia sebelah kanan tu, yang sebelah kanan ni, maka itu untuk Y equals to positive X. Kalau yang macam ni, untuk garis Y equals to negative X. Okay? So basic ni kamu kena ingat. Nanti kita detailkan lagi masa dalam. Mungkin nanti kamu belajar dalam kuliah nanti akan detailkan lagi. Saya ambil yang basic dulu. Okay. Kemudian, kalau kita nak bincang domain kan? Kalau kita nak bincang domain, domain, ingat tadi domain tu adalah X, rujukan kita. Domain adalah X. Yang range ni rujukan kita adalah Y. Maksudnya kita tengok graf kita ni. Ni kalau saya rujuk sini, nilai X, graf kita yang pada pasti X ni, nilai X yang paling rendah, kita tak nampak nombor dia. Tapi dia menghala ke kiri daripada kosong. Maka cara kita nak tulis domain dia adalah negative infinity. Sehingga mana? Kita tengok sehingga mana? Sampai penghujung ni. Tapi nombor dia tak nampak. Tapi dia mahala ke kanan dia pada kosong. Maksudnya kita ambil dia, label dia adalah positive infinity. Faham ni? Okey tak? Faham, sir. Kalau range pula, range ni maksudnya graf kita merujuk kepada paksi Y. Kalau kita tengok graf ni, paksi Y yang paling bawah ni berapa nilai dia? Tak nampak nilai dia kan? Tapi dia mahala kosong ke bawah. Itu maksudnya merujuk pada negatif. Jadi kita labelkan negative infinity. Sebab nombor dia tak nampak. Sama juga, graf kita paling atas sekali berapa? Paling atas hujung ni. Kita nampak hujung ni adalah positif. Tapi nombor dia tak nampak. Jadi kita labelkan dia sebagai positif. Okey, faham? Itu maksud soalan tadi, nombor 2 tadi.
kita lukis graf, lepas itu hence kita tentukan domain dengan range. Itulah cara dia. Okey, tapi kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni kita panggil apa? Bentuk yang kedua ni. Quadratic. Ini masih di sekolah ni selalu kita jumpa ni. Quadratic. Quadratic equation. Equation ni kita tengok dalam equation tu kuasa yang paling tinggi berapa? Kalau kuasa 2 kita panggil dia quadratic equation. Kemudian masa kita belajar di sekolah, kita biasa jumpa graf senyum, graf masam kan. Ingat, kalau quadratic ada senyum dan masam. Kalau positif kita ambil yang bentuk senyum ataupun bentuk U. Yeah. Kalau kata dengan saya nak lukis y equals to negative x squared, maka kita terbalik kan. Ini graf dia jadi yang biru ni. Okey. Kita tengok senyum dan masam ni. Okey tak? Sekarang ni okey tak? Okey, silap. Azhar, macam mana Azhar? Faham tak Azhar? Mana Azhar? Tadi sampai faham, Azhar. Faham. Okey. Okey, daripada sini kita nak tentukan domain kan? Domain. Ingat, domain tu merujuk kepada X. Maksudnya kawasan X kita ni, graf kita tengok. Bermula daripada sebelah kiri 0. Ni graf kita ni. Tapi nombor dia tak nampak. Maka kita labelkan dia negative infinity. Negative infinity. Tengok graf kita penghujung dia di mana? Penghujung dia. Penghujung dia adalah positive infinity. Tak nampak nombor dia tapi dia mana ke positive. Maka kita labelkan positive infinity. Pastikan bila guna infinity, mesti guna open. Jangan buat close. Okey, kemudian range. Ingat, range tu adalah kita rujuk pada vertical. Maksudnya Y. Maka kita akan ambil start from zero. Nampak? Start from zero, graf kita ni. Start from zero to infinity. Positive infinity. Jadi kita akan tulis zero, close interval, to infinity. Open interval. Okey, untuk graf yang kedua ni macam mana? Boleh tak? Boleh ke? Okay, so macam tu ya. Ini graf yang mesti nanti kita kaitkan dengan soalan nombor 2. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ni agak kita nak panggil apa ni? Yang ketiga ni. Cubic. Cubic function. Cubic function. Cubic. Maksudnya paling tinggi kuasa 3. Cubic ni, kalau kita nak lukis mudah je. Tadi kita dah belajar quadratic. Dia ada senyum. Dia ada masam. Jadi kalau kubik, dia gabungkan senyum dan masam. Maksudnya dia ambil separuh. Separuh senyum, separuh masam. Itu jadi ni, separuh senyum, separuh masam. Jadi bila kita lukis, jangan kita lukis macam ni, lepas tu masalah ni. Sebab dia mesti bentuk curve. Sebab dia punya bentuk dia, dia ambil daripada quadratic. Dia mesti bentuk curve. Okay, jadi kita ambil senyum separuh, dia mesti bentuk curve. Senyum separuh, kemudian bila masam separuh. Itu adalah graf untuk quadratic. Kalau positif, kita mula daripada sebelah kanan. Yes. Tapi kalau katakan y equals to negative x cube, maka kita mula daripada kiri. Sama juga. Separuh senyum, separuh masam. Kemudian bagaimana kita tentukan dia punya domain dia? Okay, domain dia sama macam tadi. Domain tu adalah x. Ingat, domain tu adalah x. Tengok graf kita. Yang paling rendah nilai x dia adalah tak tahu. Tapi dia mula ke kiri 0. Maka kita gunakan negative infinity sampai hujung pun tak tahu nilai dia tapi dia mana ke positif. Maka kita labelkan dia sebagai positive infinity. Okey, kemudian kalau untuk range. Untuk range, ingat range ni kita refer graf daripada y ni, pasti y ni. Graf kita paling bawah berapa? Kita nampak dia ke bawah. Ke bawah nilai dia tak tahu. Jadi kita labelkan dia sebagai negative infinity. Terus graf kita sampai di mana penghujung? Sampai ke positive infinity. Sebab nombor dia tak nampak tapi dia mala ke atas. Okay, so kita labelkan positive infinity. Okay, setakat ni ada yang tanya tak? Muhammad Aziz, okey tak? Muhammad Aziz, Muhammad Aziz, okey tak? Ada tak Muhammad Aziz? Ini tak ada ni, saya kira tidak hadir ni. Ada tak Muhammad Aziz? Dengar ke tak dengar? Okey, senyap dia. Nurul Aida, macam mana? Ada soalan tak? Okey, so far okey. Okey, okey. Kita tengok untuk graf yang seterusnya. Hello, ya? Siapa tu? Haziq ke? Siapa tu? Haziq ke? Okey, kita teruskan. Yang keempat. Okey, yang keempat ni graf kita bentuk square root.
bentuk square root. Okey, kalau bentuk square root ni, kalau saya hilangkan square root ni, nanti kita akan dapat dia bentuk dia adalah, okey, dia bentuk dia adalah kita kuasa dua kiri kanan. Kalau saya kuasa dua kiri kanan, dia akan jadi y squared equals x. Kan? Tadi kita rujuk pada dua ni, kalau kita ada y sebagai tajuk, yang kuasa dua tu adalah x, maka berada senyum dengan masam. Tetapi sekarang ni kalau kita tengok kat sini, yang kuasa dua itu bukan x. Kalau x kuasa dua, senyum dengan masam. Tapi kalau y yang kuasa dua, dia terbalik sikit. Kalau y kuasa dua, dia akan jadi bentuk C. Bentuk C atau C terbalik. Eh, kalau kita nampak yang kuasa dua tu y, dia bentuk C atau C terbalik. Okay, kemudian bila kita nak dapatkan positif square root of x, maka bila square root, kita kena ambil separuh. Eh, daripada bentuk C tadi, kita kena ambil separuh. Kalau ada square root, kena ambil separuh. Kalau kita lukis yang ni, dia akan lukis penuh, dapat C. Tapi kita bukan asalnya graf kita ni, kita nak yang ni. So kita ambil C ni tapi ambil separuh. Okay. Tapi kalau katakan soalan dia kata, lukiskan graf y equals to negative square root of x, maka kita ambil C yang bahagian bawah. Okay. Jadi kalau kita nak tentukan domain, ingat balik, domain start daripada nilai x, nilai x yang paling rendah. Okay, kita baca x, graf kita yang paling rendah, nilai x dia 0. Kita buat 0 close interval to infinity sebab dia nombor dia tak nampak, menghala ke kanan. Jadi kita tulis positive infinity. Kemudian kalau range, range kita baca untuk graf sepanjang y. Maksudnya y kita yang paling rendah ni start from 0 to infinity. Baiklah. So kita ambil 0 to infinity. Okay, yang kita dapat ni. Okey. Macam mana setakat ni? Okey tak? Faham tak nombor 4 ni? Faham, sir. Ulang. Sekali lagi, ulang eh. Kalau kita nak lukis graf yang ni, kita tak tahu macam mana bentuk dia kan? Okey, kita biasanya kalau kita nampak square root, kita mesti letak kuasa dua kiri kanan. Maka dapatlah yang ni. Ni kita ubah dari yang ni. Okey, kemudian kita cuba kaitkan dengan kuadratik ni. Kita dah belajar tadi kuadratik. Kuadratik kalau x tu kuasa 2, maka dia bentuk senyum atau masam. Tapi kalau y yang kuasa 2, dia tak akan jadi senyum dengan masam. Dia akan jadi bentuk C. Dia akan jadi bentuk C. Asalnya C. Ini kalau kita lukis ni, sebenarnya kita akan lukis penuh ni. Tetapi kalau untuk square root, kita tak boleh ambil C ni. C ni untuk gerahnya ni. Kalau square root, kita ambil separuh. Separuh. Ambil separuh di atas, kalau positif. Kalau negatif, ambil separuh di bawah. Yang penting mesti ambil separuh. Okey tak? Okey. Kemudian domain ni ingat kan, domain adalah kita rujuk kawasan X. Maksudnya kita rujuk graf kita ni, kalau kita rujuk di pasi X, graf kita bermula dengan nilai 0. Nilai 0 sampai penghujung dia tak tahu. Bila tak tahu je, kita akan labelkan positive infinity. Kalau menghala ke kanan. Sama juga untuk range. Range ni kita akan rujuk nilai y kita untuk graf kita. Ni graf ni. Nilai y yang paling rendah berapa? Kosong. Sampailah infinity. Okay. So kita ada sikit masa lagi. Kita teruskan yang kelima. Okay tak? Nombor 4 ni. Okay sir. Nombor 4 okay tak? Okay. Yes sir. Okay. Kemudian yang kelima. Yang kelima kita nak lukis. Ada soalan pula y equals to misalnya value of x. Jadi kamu apa je dah, dia mesti bentuk V. Okay. Nanti yang detail ni, kalau soalan tu ubah-ubah nanti, nanti kita akan belajar bagaimana cara kita nak lukis. Tapi ini basic ni kamu kena ingat lah ni. Kalau nampak je modulus, dia nanti mesti bentuk V. Okay, V. Kalau katakan Y equals to negative, it's still the value of X, maka kita ambil V terbalik ke bawah. Okay. Jadi kalau kita nak tentukan domain, ingat domain tu adalah nilai X, kawasan. Kita tengok graf kita, tapi kita rujuk kepada kawasan X. Maksudnya, kalau kat sini bermula daripada tak tahu. Jadi, negative infinity. Sampailah positive infinity. Okay? Kemudian kalau range. Range ingat, kita tengok graf kita, tapi kita tengok kawasan graf kita merujuk kepada Y. Maksudnya, graf kita merujuk pada start from 0 to infinity. Tak tahu, dia punya penghujung ni tak tahu. Tapi yang kita tahu adalah dia menuju kepada positif. Jadi kita labelkan 0 to positive infinity. 0 to positive infinity. Pastikan close.
Sebab dia termasuk. Okey tak nombor 5 ni? Okey tak nombor 5? Okey. Okey. Okay, boleh? Okey. Yang ke-6. Okey, yang ke-6 ni kalau bentuk fraction. Kalau bentuk fraction, ingat. Dia mesti lukis satu atas, satu bawah. Cuma nanti kamu kena hati-hatilah, jangan lukis macam ni. Lukis, kamu ambil ni bentuk L. Okey, janganlah cantik sangat. Graf kita ni dia mesti bentuk curve. Dia bentuk curve. Dia macam kita nak lukis graf kuadratik, sepatutnya saya turun. Kalau kuadratik kan dia bentuk senyum. Maksudnya saya ambil yang separuh. Saya ambil separuh. Jadi dia mesti melengkung. Jangan buat macam ni. Macam ni ke, kan? Jangan buat macam tu. Dia mesti bentuk, kita bayangkan kalau kuadratik senyum, kita buat separuh. Separuh. Yang ni pun sama. Kalau bentuk masam, sepatutnya kalau dia nak lukis kuadratik, dia mesti bentuk turun ke bawah. Tapi kita potong, separuh je. Separuh. Okay? Jadi jangan kita lukis graf, jangan kita tunjukkan dia macam seolah macam nak turun. Dia mesti, dia makin menghampiri kepada fasil X. Okey dah ni? Boleh kan? Boleh. Okey, kita tengok domain ya. Ingat yang domain tu adalah kawasan graf kita merujuk kepada fasil X. Jadi kita tengok ya. Graf kita negatif infinity. Okay, negatif infinity sampai tak ada nilai pada kosong. Itu yang saya buat tu. Negatif infinity, dia stop dekat kosong. Tapi kita akan buat open sebab zero tak termasuk. Kemudian saya sambung balik sebab graf kita bersambung. Sambung balik. Bermula daripada zero ya. Tapi zero tu tak termasuk. Maksud saya ambil zero to infinity. Sama juga range. Range, kalau kita rujuk ke sini, range. Dia step pada bawah, negative infinity. Kemudian dia terputus pada zero. So kita lihat bergerak, negative infinity sampai zero. Kemudian sambung balik, zero to infinity. So itu jawapan dia. Okey, macam mana nombor 6 ni? Faham ke tak faham? Okey? Faham. Okey, jadi pastinya sampai di situ je sebab kita dah sampai 2000 ni. Dapat ni kemudian kelas? Ada. Okay. Jadi yang detailnya nanti, ini basic ni kamu kena hafal. Kamu kena ingat, nanti kita kembangkan idea ni, ini konsep asas dia ni. Kamu kena mantap ni ada 6 jenis graf. Nanti kita tengok bagaimana kita nak kaitkan basic knowledge kita ni untuk soalan-soalan yang diubah. Contoh katakan daripada sini, bagaimana kita nak lukis y equal to square root of x minus 2. Macam mana kita nak lukis? Nanti kita akan tengok bagaimana. Daripada basic ni bagaimana kita nak lukis graf. Kadang-kadang kita jumpa soalan y equal to square root of x plus 1. Macam mana kita nak lukis? Adakah bentuk dia sama? Ataupun macam mana? Okay. Itu nanti untuk kelas yang akan datang. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey tak? Okey. Macam tu. So ingat balik Jadi kalau kita belajar function, kita mesti belajar relation dulu. Relation dulu. Maksudnya kita mesti ada dua hubungan. Paling kurang mesti ada dua set lah. Paling kurang. Relation. Lepas tu kita kena faham apa domain, macam mana codomain, apa beza dengan range. Semua tahu tu. Kemudian bagaimana kita namakan objek dengan image. Okay. Kemudian kalau kita kembangkan lagi, sebenarnya kita akan fokuskan kepada x dan fx. X dan fx. So ingat, x tu adalah objek, fx tu adalah image. Okay. Lepas tu kamu kena hafal yang 6 graf tadi. Hafal, lepas tu kamu kena main bagaimana nak tentukan domain dengan range.